Seika Maita, putri dari Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum, penguasa Dubai dan wakil presiden serta perdana menteri Uni Emirat Arab. Ibunya yaitu Haulia Ahmed Lamara berasal dari Aljazair. Darah perempuannya Sheikha Samsa, Sheikha Latifah dan Sheikh Majid. Pada Desember 2015, ia diangkat menjadi Dewan Direktur Global Initiative Foundation. Tahun 2000, Sheikha Maita mulai berlatih bela diri. Tahun 2004, ia memenangkan kelas karate 65 kilo di Pan Arab Games ke-10. Yang menandai pencapaian seorang wanita yang memenangkan medali emas internasional. Tahun 2007, ia berkompetisi di cabang karate wanita di atas 60 kg, dan memenangkan medali perak. Ia mewakili Uni Emirat Arab di Asian Games 2006. Pada Pan Arab Games ke-11 di Kairo, ia meraih medali emas lainnya. Sheikha Maita menjadi atlet wanita pertama yang mewakili Uni Emirat Arab saat mengibarkan bendera nasional. Ia juga berkompetisi di divisi karate wanita kelas 67 kg. Ia berkompetisi dan memenangkan medali emas karate di kejuaraan olahraga wanita GCC di Abu Dhabi pada Maret 2011. Usianya yang ke-32 tahun, Sheikha Maita meninggalkan seni bela diri karena cedera. Ia lalu menekuni polo wanita sebagai gantinya. Ia berkompetisi di Piala Perak IFSA 2021 bersama timnya mencapai semifinal. Sheikha Maita membimbing timnya meraih kemenangan di Piala Polo Masters 2021 dan Dubai Polo Challenge 2021. Berkat medali peraknya di Asian Games 2006, Sheikha Maita dinobatkan sebagai wanita olahraga Arab terbaik tahun ini pada tahun 2007. Sebagai penerima pertama penghargaan World Fair Prix Award di Paris, Prancis pada bulan Desember 2007.